Sayang, kesempatan saya untuk berprestasi selalu tertutup. Dan penemuan Sancoko kali ini sangat merugikan pihak saya. Merugikan pihakmu? Apa maksudmu? Jangan bergerak. Gus, jangan main-main. Aku dosenmu. Betul? Tapi profesor bukan majikan saya. Hilda, aku yakin indikasi serum ada padanya. Bram. Enak-enakan tidur lagi. Peter, bangun. Salam perkenalan dariku, Nona Manis. Namaku Gundala. Kalau ingin pulang dengan selamat, lepaskan profesor itu. Lepaskan. Jangan bergerak. Jangan. Saya tidak ikut campur. Benar. Ayo. Ambil. Ambil. Ini hadiah khusus untuk orang yang berkhianat pada dosennya. Pengkhianat.
Tidak, sayang. Tidak. Tidak. Tidak, sayang. Tidak, sayang. Tidak, sayang. Tidak, sayang. Kenapa, Pak? Ini yang saya temukan dalam sakunya, Pak. Ya. Siapa Gundala? Coba Bapak baca sendiri. Selamat malam, Pak Polisi. Bapak ini nyaris menjadi korban penculikan dan mohon diberikan perlindungan. Pak Profesor, untuk sementara Anda lebih baik bermalam di sini dan ceritakan semua kejadian yang Anda alami pada Bapak Polisi. Salam buat Insinyur Sancoko. Tertanda Gundala. Bapak kenal dia? Dari mana dia tahu nama Sancoko? Dia ke tempat bos, biar diinterogasi dia di sana. Soal manusia yang mengaku bernama Gundala itu, apa perlu dilaporkan juga? Kenapa? Saya pikir kurang menguntungkan. Kita malu sebagai tukang-tukang pukul bayaran sampai dikalahkan sama satu orang saja. Laporkan apa adanya, biar lebih gampang mencari jalan keluar untuk menangkap profesor tua itu. Baik. Goblok semua. Kemarin Gajang gagal melakukan perampokan karena orang itu. Sekarang Hilda juga laporan gagal, juga karena orang yang sama. Aku jadi ragu-ragu. Apakah kalian bekerja dengan serius atau main-main? Hah? Bos, biasanya jarang kami gagal, tapi orang itu benar-benar hebat. Prek! Diam kau tua bangka. Otakmu sudah dipenuhi oleh film-film fantastis seperti Superman, Bionic Woman. Semuanya itu nonsen. Bos, tapi dia benar-benar manusia luar biasa. Larinya secepat angin dan pukulan tangannya sekeras baja. Setan itu dengan arus listrik. Semua data-data adalah kekuatan arus listrik pada petir.
kekuatan arus listrik pada petir. Sompret. Persetan dengan Gundala. Bawa insinyur itu kemari. Guno dan Kobram, cari Profesor Sailan. Sampai dapat, cepat. Gus, tega kau memperlakukan temanmu seperti ini. Kamu temanku dalam kampus, tapi kamu musuhku dalam karir. Kamu terlalu menonjol, genius, hingga profesor menganggap sepi orang-orang macam aku. Tapi Gus, itu bukan kemauanku. Gus, aku cuma ingin memberikan sumbangsihku untuk kesejahteraan umat manusia. Lain tidak. Hebat. Tentunya untuk ini kamu mengharapkan hadiah Nobel. Tapi jangan mimpi. Proyek kemanusiaanmu ini justru akan membunuhmu dengan cara tidak manusiawi. Mati dalam sumur beracun ini juga bukan sesuatu yang manusiawi, kan? Sebenarnya kesalahanmu cuma sedikit. Kau telah menemukan serum antimorfin. Sedangkan aku pedagang morfin. Penemuanmu itu sangat merugikan aku. Kau hanya mengeruk keuntungan dari kehancuran bangsamu sendiri. Bukan di sini saja, Bung. Jaringan kami meliputi dunia. Dengan sebuah target, dalam tahun 2000, seluruh dunia akan ketagihan morfin, candu, dan sebagainya. Sementara konsesi untuk Asia dan Timur Tengah, aku yang kuasai. Separuh dari ladang candu di segitiga emas dekat Thailand adalah milikku. Dan produsen di kawasan sabit emas sudah tunduk padaku. Aku yakin aku tidak bisa memenuhi semua permintaan konsumen. Untuk itu, aku memerlukan orang-orang seperti kau. Saya? Ya. Orang-orang jenius seperti kau, aku butuhkan untuk membuat candu sintetis. Dan itu akan melipatgandakan keuntungan bagiku. Akan kukuasai dunia dengan uang dan monopoli. Dan akan kubangun sebuah kehidupan baru yang penuh mimpi dan damai. Saya tidak mengerti. Apa yang ingin Anda capai? Anda seperti sedang benci pada dunia, pada keadaan yang telah ada. Seolah-olah Anda pernah mempunyai masa lalu yang penuh depresi. Anda sebenarnya sedang membenci nasib Anda sendiri, tetapi dilampiaskan pada orang lain. Anda sebenarnya sedang melampiaskan dendam secara membabi buta. Stop! Stop! Memang aku membenci semua manusia di atas jagat ini. Seperti tetangga-tetanggaku, bahkan orang tuaku sendiri membenci aku. Karena aku cacat. Lihat. Siapa yang salah kalau aku lahir cacat? Siapa yang salah kalau radiasi atom telah merenggut kesehatanku ketika aku masih janin? Ketika ibuku yang mengandungku dibawa ayahku pulang ke Nagasaki beberapa hari sebelum Amerika menjatuhkan bomnya di kota itu. Siapa yang salah? Orang-orang pandai seperti kau yang telah merenggut berjuta-juta nyawa manusia.
yang telah menghancurkan harapan calon-calon manusia seperti aku. Sekarang aku berusaha untuk menggantikan kecerdasan manusia di bumi ini dengan Marvin. Kau menyudutkan orang pandai dari segi negatif. Setiap orang memandang dari seginya masing-masing. Iblis! Lebih baik mati daripada kerjasama dengan orang macam kau. Bandel! Bos, kita pergunakan cara lain. Kita culik pacarnya. Saya yakin, bos, orang seperti Sancoko ini lebih menyayangi nyawa pacarnya daripada nyawanya sendiri. Pengkhianat. Saya sanggup untuk melaksanakannya, bos. Bagus. Kau boleh pilih teman untuk melaksanakannya. Selamat sore, Min. Sore. Masuk, Mas Agus. Sebentar. Ini agak tergesa-gesa. Dan mesti cepat ditolong. Sancoko. Dia mencoba bunuh diri. Sekarang di mana? Di rumah sakit. Sebaiknya, Min cepat ke sana. Tapi dia bukan apa-apa saya lagi. Kami sudah resmi putus. Min, tunggu. Setidak-tidaknya dia bekas pacar. Aku hanya menyampaikan pesan. Dia ingin sekali bertemu denganmu. Mungkin mau minta maaf. Sebentar ya, Mas Agus. Siang, Pak. Selamat siang. Saya mau antar TV buat Bapak Profesor. Ya, ya. TV? Buka pintunya, Dek. Sebentar, Pak. Silahkan, Pak. Selamat siang, Pak. Ada kiriman TV kalar untuk Bapak. Saya tidak merasa pesan apa-apa. Mungkin Ibu atau... Bu, ada pembantu untuk menurunkan, Pak? Ada. Mat, Mat. Iya, Pak. Ada surat-suratnya, ini. Ada apa, Pak? Ibu pesan TV? Tidak, Pak. Mungkin hadiah untuk Bapak. Hadiah? Dari siapa? Masa TV? Awas pelan-pelan. Ya. Thank you.
sudah duga. Mana mungkin saya dapat hadiah. Ayo, Kak. Alinya. Ya. Tolong bantu, Pak. Ya. Awas, hati-hati. Kok TV-nya dibawa balik lagi? Kenapa? Tidak jadi, Pak. Profesor mau pilih sendiri. Mari, Pak. Kok kemari? Mas Agus bilang tadi ke rumah sakit. Rumah di sini lebih sakit dari rumah sakit. Jangan coba-coba kabur. Setiap jengkal di daerah ini bisa membawa maut. Belda. Penipu. Sang Joko. Profesor. Duduk. Aku sengaja mempertemukan kalian. Karena aku tahu kerjasama kalian cukup baik. Cukup konstruktif. Dan aku tetap masih menawarkan kerjasama dengan kalian. Mungkin Profesor belum dengar apa yang pernah saya perbincangkan dengan Sanjoko. Saya mengajak kerjasama dalam rencana pembuatan heroin sintetis. Bagaimana, Profesor? Sedangkan penemuan Insinyur Sanjoko dan Profesor akan saya beli dengan harga yang tinggi untuk dimusnahkan. Gila, Sanjoko, apa maksudnya semua ini? Ini memang gila-gilaan, Profesor. Proyek ini sangat fantastis. Memasyarakatkan morfin, candu, ganja, dan sebagainya. Seluruh manusia di dunia ini harus merasakan nikmatnya mimpi.
bebas dari ketakutan, bebas dari kekejaman perang. Sayang, Anda tidak bisa memaksakan kami. Aku dan Profesor bukan tipe manusia yang bisa dibeli dan diintimidasi. Kalau perlu, aku rela mati demi pendirianku. Ular-ular ini akan menjadi ganas sekali kalau dia lapar. Sedang keputusanmu menentukan, akan kubuka atau tidak penyekat ular ini. Aku tahu dia bukan pacarmu lagi, tapi kematiannya langsung menjadi tanggung jawabmu. Secara moral, kau yang memenuhinya. Sanjoko, aku beri kau waktu 4 jam untuk menentukan sikapmu. Bagaimana? Bawa. Ayo dong. Dan kau, Profesor. Aku tidak berani menjamin keselamatan keluargamu, perguruanmu, laboratoriummu, kalau kau berani menolak tawaranku ini. Tandingin, buka. Kunci. Thank you.
sudah 3 bulan Minarti dan Sancoko resmi putus dengan baik-baik. Dan Sancoko sebagai orang yang cukup punya nama, mustahil mau melakukan perbuatan yang naif, Pak. Baiklah, sekarang Bapak tenang-tenang saja. Maksud saya, jangan terlalu nampak kehilangan. Sebab itu kurang membantu penyelidikan polisi. Saya minta, kalau ada telepon atau kejadian apapun di rumah Bapak, segera beritahu kemari. Itu lebih menggampangkan kerja kami untuk melacak penculik anak Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Sekali lagi permintaan saya, kalau ada apa-apa, segera beritahu kemari. Baik, Pak. Permisi. Mari. Mari. Iya. Bu Sailan. Pak, suami saya diculik orang. Tenang, Bu. Ceritakan baik-baik. Jangan menangis dulu. Kau akan menolongku lagi kan? Pasti. Jangan cuma aku, temanmu si Sancoko juga dikurung. Nah, gimana? Biar saja. Ayo. Selamat datang di markas Gazul. Ini rupanya yang bernama Gundala. Sudah berapa orang anak buahku kau hajar sampai babak belur. Manusia hebat rupanya kau. Thank you.
Seperti film James Bond saja. Hebat. Di wajah burukku ini. Kalian tidak perlu merasa kasihan. Karena pencipta malapetaka ini pun tidak pernah merasa kasihan. Karena mereka masih saja memproduksi nitron dan beribu-ribu lagi alat pembunuh. Dia melarikan diri, tapi lukanya parah sekali. Saya yakin, kalau dia manusia biasa, dia tidak akan bisa bertahan sampai 2 hari. Mudah-mudahan, dia manusia biasa. Terima kasih, Tuan Superman. Anda telah menyelamatkan jiwa saya. Sorry, Prof. Nama saya Gundala. Ya Tuhan, Minardi. Kau tidak apa-apa, nak? Saya hampir mati ketakutan, Prof. Terima kasih, Tuan Penolong. Tapi masih ada satu lagi yang belum ditolong. Siapa? Sancoko. Dia pacar saya. Oh, murid profesor. Benar pacar Nona? Iya, kasihan nanti dia mati kelaparan. Saya juga kenal dia. Dia teman baik saya. Tapi saya kurang suka sama dia. Sok sibuk, mentang-mentang insinyur. Baiklah, saya akan ambil dia sekarang. Kenapa Insinyur Agus bisa begitu ya, Prof? Wah, orangnya labil dan mudah terpengaruh. San, Izan. Baik-baik, Prof. Orang itu yang menolongmu? Iya, dan dia nitip pesan agar melapor ke polisi. Karena mereka-mereka adalah pengedar narkotik yang sangat berbahaya. Dan ini untuk Profesor. Gundala.
Sanjoko!